aktivitas tuh sebenarnya lebih ke kayak cara aku apa ya, ngebahagiain dan nyari diri sendiri lagi aja sih. Kayak kan masih muda juga kan, jadi kayak sebisa mungkin bisa eksplor banyak hal ya. Ngebahagiain dan nyari diri sendiri lagi aja sih. Kayak kan masih muda juga kan, jadi kayak sebisa mungkin bisa eksplor banyak hal ya, kenapa enggak. Jadi enggak untuk nelfon atau apa, karena memang udah nelfon dari kemarin. Tapi untuk sementara bakal nutup hati atau seterus membuka hati? Itu? Enggak nutup hati juga, enggak buka hati juga, lebih ke kayak semua jadi teman aja. Kayak lagi enggak mau ada status pacaran sama siapa-siapa juga, jadi kayak ya temenan aja lah semuanya. Berarti menikmati kesendirian ini, Seth? Lagi nikmati banget. Kalau healing ke gunung kemarin itu seperti apa sih? Salah satu healing ke gunung, ya, sendiri ya atau sendiri-sendiri, tapi kayak aku memang ada kayak pakai jasa gitu, kayak ada motornya gitu-gitu kan. Soalnya kan aku enggak tahu jalannya ya. Jadi kayak fun aja sih sebenarnya, karena aku memang orangnya suka sendiri sebenarnya. Dan menurut aku ke gunung itu kayak benar-benar sama alam tuh enak banget aja. Terus kayak kerjaan juga enggak bisa nyari aku karena kan enggak ada sinyal sama sekali kan. Jadi kayak gunung mana Kak kualitasnya? Kemarin aku ke Merbabu. Merbabu. Kemarin aku ke Merbabu. Cuma kayak kemarin itu lagi badai. Jadi kayak aku kena badai nyangkut di atas, terus untungnya selamat sih, jadi kayak nggak sampai ke summitnya. Tapi untungnya selamat, jadi kayak besoknya turun tanpa sampai ke puncak. Jadi gunung berapa pertama? Gunung aku kemarin sendiri, tapi kayak barengan sama ada kayak jasanya gitu, jasa mortar yang bantu bawain beberapa barang gitu. Itu pengalaman pertama Kak, waktu sampai akhirnya? Pengalaman pertama untuk badai. Jadi sebelumnya tuh memang udah pernah naik gunung, berawal dari Curug awalnya. Terus ternyata kayak seru ya, ternyata Curug itu gitu. Ngeliat alam tuh ternyata seru banget ya. Terus kayak gitu akhirnya coba ke gunung. Awalnya tuh gunung pertama itu aku di Papandayan. Papandayan kan lumayan pendek ya. Habis itu baru ke Prau, terus baru ke Merbabu kemarin. Nah kemarin tuh sebenarnya aku sama teman Paul dan aku mau ke Nepal. Kita mau naik gunung itu, naik gunung Annapurna namanya. Cuman karena tinggi banget aku belum pede, makanya aku coba ke, akhirnya aku memutuskan untuk mau jelajahi gunung-gunung di Indonesia dulu. Nextnya ini aku paling dekatnya bulan, akhir bulan ini mau ke Raung, Gunung Raung di Banyuwangi. Terus setelah itu mau ke Rijen. Kalau ke gunung itu persiapan bawa barang apa aja? Banyak sih kayak karier-kariernya. Terus paling penting menurut aku ke teman-teman kalau bisa mau naik gunung tuh sepatu sih. Sepatu tuh penting banget. Sepatu yang benar-benar sepatu gunung ya. Terus kayak masker, kacamata, karena kita nggak tahu ya karena debu. Terus jas hujan juga, terus jaket dingin, sweater, kalau bisa ada bawa longjen juga bawa longjen, karena kita nggak pernah tahu alam gimana, takutnya kalau misalnya pas malam ada badai gitu-gitu kan kadang bisa terlalu dingin itu, takutnya kenapa-kenapa kan, jadi kayak gitu sih. Bawa pampers juga nggak sih, pakai gitu.